Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya di Teknisi Deso. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Ya, di sini ada kasus Nokia 105 ya. 105 yang new, dia blank putih. Gimana cara penanganannya? Oke, simak terus video ini sampai habis. Check it out. Oke, kembali lagi. Ini Nokia 105 yang new ya, bukan yang versi lama, ini yang versi barunya. Nah, kebetulan dapat kasus 105 ini masuk air. Kebanyakan ini masuk air ya. Jadi Nokia ini kebanyakan kalau masuk air itu short, jadi blank putih dia. Kita lepas dulu LCD-nya. Kita lepas semua. Kita bersihkan ya. Teman-teman bersihkan, kita lihat dulu itu apa ada yang putus jalur-jalurnya, kita pantau terus ya. Nah, jalurnya ini rupanya amburadul ya teman-teman, jalurnya itu ada yang putus itu. Nah, ada yang putus jalurnya itu, yang jalur dua dari kiri itu kan jalur lampu itu ya. Jadi itu jalur lampu itu teman-teman. Jadi waktu ngangkat LCD tadi dia memang mungkin sudah jemperan, jadi keikut solderan jemperannya, jadi keroak ya. Keroak itu apa ya? Jadi terangkat lah jemperannya itu ya. Kita jemper ulang lagi lah untuk lampu dulu, dikerok-kerok dulu ya teman-teman, dikerok-kerok. Ya itu untuk jalur LCD itu, yang jalur 2 sama jalur 3 itu khusus lampu ya, perlu diingat teman-teman semua. Untuk Nokia yang model LCD solderan itu, jalur lampu itu berada di pin nomor 2 sama pin nomor 3. Oke, kita pasang lagi, kita pasang lagi ya LCD-nya. Kita pasang lagi pelan-pelan. Nah, ini saya jumper lagi lampunya ini. Lampunya saya jumper lagi, kita pasang LCD baru aja ya, untuk mengetahui gimana dia tampilannya. Kita nyalain. Oh iya, memang betul teman-teman, jalur lampu LCD-nya yang tadi saya bilang jemperannya memang putus, jadi harus disambung ya. Kalau putus harus disambung. Jadi untuk kasus HP ini memang kebanyakan kerusakan pada jalur LCD. Ya, 105 yang lama. Kadang 105 yang lama juga. Ini saya mau sambung lagi.
senternya yang tadi saya bikin kan belum saya pasangkan ke pin 2 ya. Ini saya mau pasang ke pin 2 ini jalur LCD nya kalau teman-teman mau jenter ya, ujung kawat kawat kuning benang kawat itu ujungnya digerek-gerek pakai solder ya, biar dia agak sedikit ada timah biar cepat lengketnya. Nah ini saya sambung lagi ke pin jalur nomor 2. Oke, tuh kelihatan teman-teman, saya sambung lagi. Kita coba apakah mau nyala. Ya mau nyala ya teman-teman, berarti memang pin 2 itu memang putus, jadi memang harus di jumper. Tapi masih belum putih teman-teman, belum putih. Oke, kita sudah copot, kita mau cek ini kenapa kok masih bandel ya. Yang putihnya itu masih tetap diganti LCD baru, tetap belum putih. Kita mau cek ya, cek kaki-kaki pin mesin ini. Kita mau cek mana ada yang putus atau ada korosi atau gimana ya. Nah biasanya teman-teman, untuk kasus LCD yang seperti ini tuh, untuk blank putih itu teman-teman fokuskan ke pin nomor 5, pin nomor 6, sama pin nomor 10 sama 11 ya. Itu teman-teman bisa diukur pakai multitester ya. Sebentar, nanti saya ambil multitester dulu, nanti saya kasih tunjuk ke teman-teman cara pengukuran kaki pin untuk LCD ya. Jadi kalau nggak ada tegangannya berarti itu yang putus. Nah itu yang harus kita jumper. Ini agak susah, ini shortingnya ini terlalu dekat ya, tapi supaya teman-teman tahu. Nah ini cara pengecekannya ya, pakai multitester. Yang hitam itu ground ya, ground itu negatif, berarti kasih ke pojok, pojok yang negatif. Kita coba pin nomor 11 dulu. 10, oke, okay. 8, oke, okay. 7, oke, okay. 6, oke, okay. 6, oke, okay, ya. 5 nggak bisa, nggak bisa itu 4, oke, okay. 5 nggak bisa nih, 5. Ya rupanya pin nomor 5 ya teman-teman nggak bisa. Oke, okay, kita lihat tuh pin nomor 5. Oh, pin nomor 5 itu kurang nyambung ke bawah ya, dikerok aja terus dijumper ke bawah aja. 1 2 3 4 5 ini ya, ini dikerok aja ke bawah terus disambungkan, karena itu yang putus teman-teman. Jadi perlu diingat untuk blank putih terus mati total nggak bisa nyala itu kadang pin 5 6 sangat berpengaruh. Itu untuk kasus Nokia yang lain juga rata-rata seperti itu. Ini kita coba jumper ya, kasih plug dulu ya, dikasih plug terus di solder ke bawah ya, supaya dia nyambung ke kakinya, itu nyambung ke bawahnya itu. Jadi itu kan ada jalur ke bawah itu, finalnya itu yang jalur ke bawah itu. Jadi teman-teman crop dulu, pasti ada skema gambar gitu ke arah bawah kakinya. Teman-teman crop dulu apakah nyambung apa enggak. Nah kalau enggak nyambung, gambar begini aja. Jadi
bumper tuh disambungkan ya. Ini terjadi pada Nokia tipe apa aja yang LCD-nya main folder ya. Pokoknya dia ada skema diagram gambar ya, masih ke bawah, dikerok saja, tinggal disambungkan. Kalau diukur tegangan tidak punya tegangan sama sekali. Nah itu disambung ke bawah. Kalau sudah gitu, dipotong aja itu kabelnya. Ya dipotong. Terus kita coba nanti dites di multimeter ya. Nah penampakannya itu seperti ini teman-teman. Nah itu pin nomor 5 itu nyambung ke bawah di jumper. Ya kita coba ya, kita ukur apakah sudah ada isinya atau ada tegangan ya mas. Kita ukur ini 4, ini 5. Oke, kelihatan nggak teman-teman, terlalu silau ya multimeternya, untuk efeknya nggak kelihatan teman-teman. Oke, nah itu kita coba lagi yang nomor pin 5. Oke, sudah ada ya tegangannya itu. Tuh, ada tegangannya, 6 ada, itu 8 ada, 9, 11, 11 ada ya. Jadi pin 5 sudah nyambung ini posisinya, harusnya sudah bisa karena jalur yang putus sudah kita sambung ya. Nah ini penampakannya ya, itu yang kabel beleler itu teman-teman, itu untuk nanti ke jalur lampunya itu ya. Ya oke, kita pasang dulu ya LCD nya yang lama tadi, yang bawaannya kita pasangkan. Ini LCD bawaannya masih asli ya teman-teman, kalau asli itu modelnya di folder begini ya, dipotong biar kita itu nyambungnya dengan kita potong ya, kita tambahin sedikit lagi orderan, lalu kita pasangkan ya, pasangkan dari atas ke bawah sampai nyambung ke itunya ya, ke fleksibelnya LCD itu ya, pelan sampai dia kelihatan untuk kesambung gitu. Nah ini cara pemasangan LCD ori seperti ini teman-teman. Jadi kalau LCD ori itu kan dia tidak atas bawah ya, dia hanya di bawah ada folder. Nah ini tersambung dulu yang jalur lampunya yang kabel kuning tadi tuh ke pin 2 supaya dia tuh lampunya nyala ya. Ya, kita coba. Mudah-mudahan sudah berhasil, harusnya sudah berhasil karena memang dicek tegangan semua ada ya. Oh, masih putih ya. Ini semua cek tegangan ada masih putih. Coba saya pasangkan LCD baru. Bisa jadikan kemungkinan LCD-nya yang lama ini rusak memang karena masuk air HP-nya. Jadi kalau yang LCD baru kita pasangkan tetap putih, teman-teman, itu berarti langkah terakhir yang perlu diingat. Langkah terakhir itu CPU. CPU tinggal dipanasin, digoyang sedikit nanti LCD-nya. Mudah-mudahan langsung bisa. Tapi ini kita ganti LCD yang baru dulu.
memang agak ribet ini artinya sebenarnya. Prosesnya lumayan, sampai berapa belas menit ini ya. Ini sengaja saya tidak edit potong-potong ya, ini saya semaksimal mungkin supaya teman-teman itu paham gitu prosesnya. Itu memang dari ganti apa, dari LCD yang lama dipakai tetap putih walaupun tidak jelek. Oke, nah ini coba ayo kita coba dulu ganti LCD baru gimana ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman, rupanya memang ini kasusnya ini jalur putus, lampu putus, jalur gambar tuh tadi yang 5-6, yang 5 yang putus, LCD-nya juga kebetulan juga rusak, putus ya. Padahal awalnya tadi sudah saya ganti LCD baru tetap putih. Oh berarti jalur 5 yang putus ini sudah bagus, jalur 5 saya ganti LCD lama tetap putih, sudah saya ganti LCD baru teman, baru dia keluar gambar ya. Ini agak sedikit panjang cerita ya teman-teman ya, enggak cerita, memang ini prosesnya panjang. Tinggal teman-teman tulisnya tani LCD lama ini rusak memang putus. Itulah prosesnya nih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.